Ini namanya tanjakan Bibis, barusan udah ada tulisannya. Suruh pakai gigi rendah langsung, suruh matiin AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Gua 24. Sekarang jam 8.30, jam setengah 9. Kita mau bikin video perjalanan jalan alternatif dari Jogja ke arah Purworejo. Nah, kalau Purworejo ke Jogja itu kan umumnya lewat Wates ya. Nah, sekarang mau lewat jalan alternatifnya. Ini masih di daerah Nanggulan, di depan ada petunjuk arah. Lurus ke arah Magelang, belok kiri ke arah Purworejo. Tuh ada tulisan Purworejo alternatif. Purworejo alternatif belok kiri, lurus Magelang, Jogja belok kanan. Sekarang di sini kita mau belok kiri. Nah, udah hijau ya. Sebenarnya kalau ke depan sana lurus ke depan itu bisa juga sampai ke arah Purworejo juga. Tadi lewat situ. Di depan lurus, nanti ada perempatan belok kiri masuk ke arah Samigaluh. Di barusan jalan yang lurus barusan sampai di daerah Dekso. Ada perempatan Tugu Dekso, belok kiri masuk Samigaluh. Tumpeng Menoreh, wisata Nglinggo. Nah, itu lurus terus sampai ke arah Banyuasin Purworejo. Nah, tadi lewat situ. Yang mau nonton videonya bisa klik linknya ada di atas ini. Sekarang bikin jalur yang satunya lagi, jalur Jogja Purworejo lewat daerah Kenteng. Banyak banget di sini tempat-tempat wisata kuliner. Salah satunya itu di depan belok kiri ada Kopi Kasmaran, Kampung Menoreh. Kasmaran namanya. Teraloka sebelah kanan. Ramai banget di sini daerah-daerah kopi. Kopi Ampirono. Kopi Ampirono. Sebelah kanan Dadap Sumilir. Wah, banyak banget. Sebelah kanan Dadap Sumilir. Banyak banget kedai-kedai kopi di sini. Kalau wisata Sungai Mudal 10 km. Nah, iya nih daerah wisata juga ada objek wisata Sungai Mudal, Kali Mudal. Udah terkenal banget di Instagram tuh banyak banget video-video foto tentang objek wisata Kali Mudal. Di depan sana 10 km dari sini. Sebelah kanan ada Dapur Kayangan. Wah. Nih dapur Kopi Kayangan, Kopi Ingkar Janji. Nah, ini mau mampir di Kopi Ingkar Janji, mau makan dulu. Nyobain makan di Kopi Ingkar Janji, kedai Kopi Ingkar Janji. Tadi kita bilang banyak kuliner di sini. Udah, teman-teman, udah barusan udah selesai makan di Kopi Ingkar Janji. Sekarang lanjutin perjalanan ke arah Purworejo. Lanjutin video perjalanan yang ke arah Purworejo. Waduh, berisik. Pinten, Pak? 5.000 nggih? Sekarang lanjutin perjalanan ke arah Purworejo lewat jalur alternatif. Tadi sempat tertunda sebentar, masih tulat-tulit. Nah, tadi sempat tertunda sebentar, kita mampir dulu, makan dulu di Kopi Ingkar Janji. Namanya Kopi Ingkar Janji ya. Kopi Ingkar Janji tapi nggak minum kopi. Makan aja, ntar minum kopinya ntar. Ntar masih ada kedai-kedai kopi yang lain yang mau dituju ntar siang. Makanya ngurangin kopi dulu. Habis ngelewatin Kopi Ingkar Janji, jalannya ada lewatin jembatan, habis itu langsung ada tanjakan. Tanjakannya ini lumayan terjal ya. Tanjakannya kayak gini, jalan jalur-jalur kayak gini, jadi ingat waktu itu ke Ciletuh. Jalannya sama kayak gini tanjakannya. Tapi yang di sana, yang di Ciletuh itu lebih terjal lagi. Yang nonton video kita lewat Ciletuh, tanjakan-tanjakan ekstrim daerah Ciletuh, bisa diklik videonya di atas ini.
Ini namanya Tanjakan Bibis, barusan udah ada tulisannya. Suruh pakai gigi rendah langsung, suruh matiin AC. Langsung kita ikutin dari bawah, ini udah pakai gigi 1, ikutin petunjuknya. Ini namanya Tanjakan Bibis namanya. Tanjakan Bibis, waduh ini dari awal itu nggak siap-siap. Jadi tadi itu dari awal kita jalannya pelan, jadi ya begini, agak berat, berat banget malah. Harusnya kalau dari tadi itu udah ngebut, ambil ancang-ancang, ambil tenaga dulu, mendingan. Tapi ini dari awal itu udah pelan, jadinya begini. Nah itu di depan itu langsung nikung, tinggalkan kenangan di sini. Oh, YouTube, CCTV. Tetap rindu. Tanjakan Bibis ini masih nanjak juga. Nah udah pindah gigi 2, barusan tanjakannya terjal banget ya. Di depan tanjakan lagi, langsung belok ke kanan. Ini masih gigi 2. Ntar kalau misalkan agak berat pindah ke gigi 1. Ini langsung nikung kanan. Habis ini di depan itu langsung nikung belok ke kanan. Nah itu kan belok kanan, pindah gigi 2, pindah gigi 1. Nah sekarang naik ke gigi 2. Ini tanjakannya udah mulai berkurang, nggak seterjal yang tadi. Yang awal tanjakan Bibis tadi terjal banget. Ini udah mulai landai jalannya, udah langsung pindah gigi 2, gigi 3. Udah enak ini, AC udah nyalain lagi, panas. Panas banget di sini daerahnya. Kalau nggak pakai AC ya gerah. Udah nyampe atas, udah datar, udah pakai matic lagi sekarang. Udah nggak pakai manual lagi. Nah itu tapi depan tanjakan lagi itu. Ngebut aja dari bawah, langsung ngebut. Nah harusnya begini dari awal, udah langsung ngebut langsung. Tapi tadi kan nggak tahu karena emang baru sekali ini lewat sini. Tadi belum tahu pas ada petunjuk, suruh ngurangin gigi, suruh matiin AC. Nah itu langsung kita siap-siap. Cuman ternyata udah agak terlambat ya. Waktu itu udah terlambat, jalannya udah terlanjur nanjak, terjal banget. Kita pakai gigi 1 juga udah berat banget tadi. Tapi ya alhamdulillah masih kuat. Tapi ya masih kuat-kuat juga, alhamdulillah lancar-lancar aja. Depan, sebelah kiri itu juga pemandangannya masih perbukitan menoreh. Ini posisinya kita masih di perbukitan menoreh, menyusuri bukit menoreh dari daerah Kulon Progo, dari Jogja ke arah Purworejo. Sekarang jalan Kali Gesing. Nah ini maksudnya lewat jalan Kali Gesing. Ada lagi kedai kopi Kembang Tebu. Wah banyak banget kedai kopi di sini. Itu yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada kedai kopi Kembang Tebu. Oh di sini emang kebun-kebun tebu di sini. Kebun tebu, makanya bikin kopi Kembang Tebu. Kampung Kulo Siaga, Kulon Progo Siaga Amankan Desa. Nah itu ada petunjuk arah lagi. Petunjuk arahnya Wates Giri Mulyo belok kiri, Purworejo belok kanan. Berarti kita mau ke Purworejo belok kanan. Wah ada objek wisata lagi nih, kuliner-kuliner Pawon Gunung Kiskendo belok kanan. Banyak banget. Situs Tirto SMKN Giri Mulyo belok kanan. Daerah wisata daerah sini ya, daerah wisata Kulon Progo. Di sini daerah wisata dari Kulon Progo ke arah Purworejo lewat Kali Gesing. Tadi ada
kuliner-kuliner Kedai Kopi banyak banget. Salah satunya tadi ada Kedai Kopi Ingkar Janji. Tadi kita sempat makan di sana, Kedai Kopi Ingkar Janji, nyobain makan. Yang mau nonton videonya Kedai Kopi Ingkar Janji bisa klik linknya, ada di atas ini ya. Boleh ditonton aja. Kalau versi Google Maps, perjalanan dari Nanggulan, Jogja tadi sampai ke Purworejo itu 50 menit versi Google Maps. Aktualnya berapa? Ya udah nggak bisa jadi acuan lagi, soalnya kan kita mampir-mampir ya. Mampir-mampir, wah itu belok kanan, itu bisa sampai ke Plono. Ada wisata lagi nih, Goa Kiskendo. Goa Kiskendo. Ini Goa Kiskendo. Di sini banyak banget tempat wisata. Itu di bawah. Tapi nggak mampir ya, nggak ada waktu. Waktunya terbatas. Pawon, Pawon Gunung Kiskendo. Kuliner, kopi pawon, wedang deso, pertas shop juga. Yang mau nyari BBM ada. Pawon Gunung Kiskendo. Nah ini dia. Kalau kuliner buka. Sekarang kuliner boleh buka, yang nggak boleh buka itu objek wisata. Purwosari, Samigaluh, belok kanan, Kokap, Waduk Sermo, Purworejo, lurus. Ada petunjuk arah ayunan langit, ayunan langit kayaknya di atas sana. Ini ada mobil Damri, bis Damri, Malioboro, Goa Kiskendo. Oh, nggak sampai Purworejo. Dari Malioboro sampai Goa Kiskendo ya, sampai sini, sampai Goa Kiskendo ini. Ini Taman Sungai Mudal lurus 3 kilo. Air terjun Kembang Suka lurus 4 kilo, Grojogan Sewu lurus 1 kilo. Goa Kiskendo tutup. Curug Glimpang, Goa Kindang Kencono. Banyak banget tempat wisata di sini. Kidang Kencono, Kidang Kencono. Lurus terus ya ke arah Purworejo. Air terjun Kedung Pedut. Ekowisata Sungai Mudal. Nah, yang terkenal Sungai Mudal itu udah terkenal, sekarang terkenal banget. Lurus ke depan. Hutan pinus nih, pemandangannya adem banget, sejuk di sini. Nggak kayak yang tadi, kalau yang tadi panas lewat yang jalur tadi. Nah sekarang sampai sini, sampai di perkebunan pinus, adem. Jogja Purworejo. Wah ini, belok kanan Jogja, belok kiri Purworejo. Jalannya udah agak gede di sini. Goa Anjani, Curug Tawin, kolam renang. Kalau yang tadi jalannya naik terus, sekarang gantian jalannya turun
turunnya lumayan drastis, lumayan terjal ini turunannya. Yang di bawah ya pastinya tanjakannya terjal. Kalau turun ini ya hati-hati aja lah. Namanya juga yang lewatin Bukit Menoreh ya ini ya. Jadi jalan ini ngelompatin Bukit Menoreh, lewatin Bukit Menoreh ya pastinya jalannya ya kayak gini, pasti tanjakan turunan juga. Kalau dibilang ini jalan alternatif ya iya emang bener jalan alternatif. Tapi kalau mau dibandingin enakan mana lewat jalan utama apa lewat jalan alternatif ini ya relatif ya. Jalannya emang kayak gini, tanjakannya lumayan terjal. Ya namanya juga emang lewatin Bukit Menoreh, jadi ya pasti jalannya tanjakan turunan. Kalau yang jalan utama lewat Purworejo, lewat YIA, lewat jalan utama, lewat Wates, nah itu jalannya yang nggak kayak gini, nggak terlalu terjal, tapi agak jauh. Ya jauh apa enggak sih, sebenarnya relatif ya, tergantung tujuannya Jogja kemananya dulu. Ya intinya ada pilihan jalur lain lah, daripada lewat utara, lewat Magelang, Muntilan, apa lewat Purworejo lewat Wates, ini ada jalur lewat tengah, lewat Kali Gesing. Ini lewat daerah Kali Gesing. Ada lagi jalur satu lagi. Tadi lewat Banyuasin, masuk ke Samigaluh, ketemunya langsung di Nanggulan, Jogja. Ngelewatin Tumpeng Menoreh. Nah, tadi udah ngelewatin di sana, masuk ke Tumpeng Menorehnya juga. Yang mau nonton video kita di Tumpeng Menoreh, bisa diklik linknya ada di atas ini. Tanjakannya rante-rante. Dari tadi nggak habis-habis ini tanjakannya, turunannya nggak habis-habis. Tapi masih nggak seterjal yang di Tumpeng Menoreh tadi. Yang di Tumpeng Menoreh itu tanjakannya terjal, jalannya kecil. Ya karena emang udah masuk ke arah Tumpeng Menorehnya ya. Kalau jalur Samigaluhnya sih bagus. Depan ada petunjuk arah Goa Seplawan Wisata Curug Siklotok, belok kiri. Wah, air terjun Siklotok. Purworejo lurus ya. Di sini daerah penghasil durian sama manggis. Durian banyak banget tadi sepanjang jalan itu, pohon-pohon durian banyak banget. Ini masih di daerah Kali Gesing ke arah Purworejo. Udah mendekati ke arah Purworejo ya. Di depan ada pertigaan, kiri Purworejo, kanan Desa Kedung Gubah. Desa Kedung Gubah kanan, kiri ke arah Purworejo. Nah, yang jalan utamanya, jalan gedenya emang ke kiri ke Purworejo. Ini ketemunya di sini ya teman-teman ya. Dari Jogja lewat Kali Gesing lewat jalan alternatif itu tembusnya ketemunya di jalan WR Supratman Purworejo. Perempatan ada bundaran ya, bundaran yang kanan itu nggak bisa, yang kanan itu dari Magelang tapi nggak bisa. Kalau yang kiri itu ke Terminal Purworejo, lurus juga masih di seputaran kota Purworejo sini. Kita belok kiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.